Va bene. Disini gelap, panas lagi. Ngapain sih disini? Tidurlah kayak anak sejuk. Disini tempat yang tepat untukmu. Kalau panas, ya keluar aja. Biarin aku sendiri. Kita lapit, gak usah diingat. Terus kekalahan itu. Apa? Kau dia gak usah diingat. Sudah dipermalukan oleh mereka. Dan kamu seenaknya bilang kita usah ingat. Ya maksudku, pokoknya kita harus balas mereka. Mana caranya? Kamu harus ingat apa yang kita lakukan di sini. Dimanapun jalannya, tapi mereka harus dibalas. Rasanya aneh ya kalau tidak Radituan. Dia udah ngambil keputusan yang terbaik, memutuskan untuk pergi ke Sumatera membantu ayahnya. Kita nggak bisa larang. Apa nanti dia bakal balik lagi ke sini? Dia nggak bilang apa-apa. Aduh, kamu kenapa? Aku dikejar-kejar preman. Tolong aku, please. Ya udah, cepetan. Sembunyi di belakang. Udah, orangnya udah jauh. Hah? Udah jauh? Iya, sekarang sudah aman. Makasih ya, makasih. Iya, santai aja. Kamu itu siapa? Aku Adri. Aku Zukri Rian Levin. Aku Yasir Cheng. Berhenti! Ini dia yang pernah bikin pipi berlubang-lubang. Ada apa lagi kalian? Berhenti lagi istri. Gimana kalau...
urusan kita sudah selesai. Apa? Selesai? Kapan? Kita ajar aja sekarang. Ajar. Anak buahmu sudah menyerah. Sekarang giliran kami. Oke. Sama-sama. Kamu siapa? Aku kamu. Dan nama kamu siapa? Bu Yasir. Dari sahabat kecilku. Ya, Zed. Sahabat kecil, siapa itu? Namanya Evit dan Rizwan. Kamu kenal? Hah? Ngapa? Enggak. Ya, aku kenal. Mereka berdua sahabat aku sejak TK. Oh, gitu ya? Ya, satu lagi, Utari. Satu-satunya cewek dalam persahabatan kami. Sebenarnya, aku dan Utari berencana untuk datang ke sini bersama. Tapi, dia mendapat tugas dari kampus. Katanya sih, dua hari lagi dia nyusul ke sini. Tahu dong. Oke. Kau
mana sih? Bukannya kok lebang gitu? Enggak, ini. Dia tadi dikeroyok. Apa? Iya, ini ulah Evit dan teman-temannya yang kurang ajar itu. Evit, Citra. Iya, siapa lagi? Ya udah, kita minum dulu. Udah, esnya gua lagi. Sekarang dia di mana? Di rumahnya kali. Oh iya, ini siapa? Ini kamu yang nyelamatin aku tadi. Aku kamu. Sukri, makasih ya. Iya. Kamu, Sukri. Apaan tuh? Kayaknya makanan deh. Kita kerjain yuk. Emang berani? Ya, masa aku tak masih cantik? Emang aku cuy apaan? Buktiin sana. Oke. Cantik gila apaan? Aromanya enak banget. Ya dong, nanti kan pada masak. Woi, dasar preman tuh aja ngambil orang. Dengar ya, cantik gak bakal tergoda dengan rayuan preman kampung. Cantik ampun, cantik ampun. Pokoknya bakal cantik bikin bebek belur. Dasar prank. Kok jadi gini sekarang? Berpas takkan berarti tanpa beresakan. Ngapain kamu sini? Aku di sini cari kalian. Kenapa kamu dan Rizwan jadi musuhan, Fit? Kita itu sahabat. Itu bukan urusan kamu. Lebih baik kamu pergi ke Jakarta. Enggak. Aku sama Utari udah sepakat di sini untuk mencari kalian berdua. Aku tahu Rizwan udah pergi ke Sumatera. Tapi aku belum tahu alasan kalian jadi musuhan. Apaan tuh? Aku sahabatmu. Kamu gak apa-apa? Ayo bangun. Gak apa-apa. Aduh. Lari. Adri? Jangan pengesukan cerita kepadaku. Fit, mau kemana Fit? Fit, Fit, mana? Udah pergi. Ya kenapa? Padahal kan aku di sini mau nemuin dia. Nanti aku ceritain. Kamu kapan datang? Tadi pagi. Aku lagi nungguin Dina. Dia udah on the way kesini. Oh ya udah. Ayo ikut aku. Kita udah lama ya nggak pergi ke masjid kayak dulu. Iya. Ayo, kita kesana. Yeah.
jadi sandar. Kok sifat Epi jadi berubah gitu sih? Katanya dia berubah semenjak rumahnya kebakar. Itu tepat saat kita berempat posisinya udah pisah semua. Ibunya meninggal. Kemudian ayahnya sakit-sakitan dan ikut nyusul ibunya. Dia gak tahu mau nyalain siapa. Akhirnya dia menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Kasian banget ya dia. Zuk. Siapa nih? Oh iya, ini Tari yang aku ceritakan kemarin. Tari, kenalin. Ini Sukri dan yang ini Yasir. Hai Tari, selamat datang. Halo Tari. Hai, iya makasih. Emang udah waktu sholat? Udah dong, emangnya kamu gak dengar suara merdu Yasir azan tadi? Ya udah yuk, Tari. Keburu waktunya habis. Ayo. Ayo tuh. Jangan mengasuhkan cerita kepadaku. Serahkan Utari. Apa? Siapa kalian? Serahkan perempuan itu atau kami rebut dengan kekerasan. Utari, mundur. Serahkan sekarang juga. Enggak akan, pergi kalian. Jangan pernah jadi penghalang kami atau kau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Ancaman lo berdua enggak ngaruh buat gue. Dio, habisi perempuan itu. Utari lari.
Dik! Tolong! Jangan! Tolong! Tari! Tari, Tari! Din! Tari! Tolong aku, Din! Tari! Kelamaan! Siapa tuh? Kayaknya perempuan. Kita lihat. Ayo. Aduh. Dina? Apa yang terjadi? Tari. Din, kamu kenapa, Din? Tari diculik. Apa? Utari diculik? Iya, Utari diculik. Kamu tahu ciri-ciri penculiknya? Mereka berdua. Badannya tinggi. Kepalanya diikat. Warna merah. Selamatkan Utari. Sekarang mereka pergi kemana? Aku nggak tahu. Ayo, Diri. Diri, Epit harus tahu masalah ini. Benar, nanti aku sampaikan. Siapa tuh? Wih, orang baru lagi. Fit! Fit! Woi, kamu siapa? Pakai teriak-teriak lagi. Mana Fit? Ada, mau ngapain? Fit, kita bicara. Ini penting. Ngapain? Siapa Fit? Biasa, teman lama. Fit, ini tentang Utari. Lagi tuh tadi. Udahlah, aku udah mau ketemu sama kalian. Membaikkan pergi. Fit, tadi diculik. Apa? Jangan bercanda. Aku serius. Halo. Halo. Fitra Karisma. Siapa ini? Kamu gak kenal suaraku? Ini siapa? Aku cuma mau bilang kalau Utari ada di tanganku. Kalau kalian mau dia selamat, datang ke gedung tua, tempat dulu di mana kalian sering bermain. Kalian hanya punya waktu sampai besok. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin nasib Utari. Bangun tua. Halo. 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 Halo, halo. Hei. Fit, dari siapa? Utari, Utari dibawa di bangunan tua. Bangunan tua? Ya, aku masih ingat. Kita harus nyelamatin dia, Fit. Utari, apa kabar? Kamu tidak ingat aku? Oh iya, mulut kamu ditutup ya. Tapi ada bagusnya mulut kamu ditutup daripada teriak nggak jelas.
kalian datang juga. Jadi? Bagus, rupanya kalian masih mengenalku. By the way, di mana Rizwan? Dia nggak ikut kalian. Lepaskan Utari. Sabar. Dari dulu, kamu adalah orang yang paling tidak sabaran. Her, ini maksudnya apaan? Maksudnya apa? Kalian ingin tahu alasannya? Gak perlu. Lepaskan Utari sekarang. Ya, walaupun Epit gak mau dengar alasanku, aku akan tetap ceritakan semuanya. Kalian ingat perlakuan kalian padaku dulu? Kalian bilang aku apa? Cupu, culun. Bahkan saat aku ingin dekat dengan Utari, kalian selalu menjadi penghalang. Hinaan itu masih melekat dalam ingatanku. Sekarang kalian harus membayar perbuatan kalian. Persahabatan kalian berempat dengan penuh tawa akan berakhir. Lalu kenapa kau menculik Utari? Mungkin ini adalah cara satu-satunya agar kalian bisa dipancing. Dan agen terbaikku adalah Robby. Sudah memberikanku informasi yang akurat tentang kalian. Saya salut dengan Robby. Robby memang hebat sekali. Hebat. Rencana kalian luar biasa. Sekarang lepaskan Utari atau kalian akan habis. Kalian berdua apa menghabisi kami? It's impossible. Kali ini kalian berdua enggak akan selamat. Rio, habisi mereka. Kalian lihat, kalian tidak ada apa-apanya dibanding dia. Kalian cuma berdua di sini. Aku bilang kayak gitu berdua. Mereka berdua tidak akan berani datang ke sini tanpa bala bantuan. Rencana yang sangat brilian. Hei, penjahat, lepaskan Utari. Tidak segampang itu, bocah. Lo lepasin Utari sekarang juga atau lo semua kita habisin. Wah, wah, wah. Berani sekali wanita ini, benar-benar wanita tangguh. Tangguh, benar-benar pecundang. Oke, cukup basa-basinya. Habisi mereka semua.
Joni. Kok pakai jatuh segala sih? Maaf bos. Lumayan. Ayo kita mulai. Hajar dia.
Utari, kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini. Utari, maafin aku ya. Ayo kita pulang. Habis ini kita makan-makan ya. Asik, tapi siapa yang masak? Aku dong. Emangnya bisa masak? Ya bisa lah. Baiklah, habis ini kita makan-makan merayakan keberhasilan kita hari ini. Setuju semua? Setuju! Waduh, ada si cantik, tolong! Hai!